Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal membuka acara Safari Kebudayaan Akademi Lampung Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021 di Lamban Ampung pada Kamis 5 Agustus 2021. Disampaikan Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Pesisir Barat Ibu Septi Istiqlal menyampaikan, Dewan Kesenian Kabupaten Pesisir Barat ikut mengambil peran membantu pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di bidang seni. Dalam pembinaan kesenian melalui program-program yang menyentuh langsung kepada objek seni untuk mewujudkan kehidupan berkesenian yang lebih baik. Dewan Kesenian Kabupaten sejak dikukuhkan oleh Bapak Bupati Pesisir Barat, Dewan Kesenian langsung bergerak melaksanakan tupoksi di bidang pembinaan kesenian melalui program-program yang menyentuh langsung kepada objek seni. Dimulai dari mendeteksi potensi seni yang ada, hingga rencana pengembangan ke depan secara bertahap. Beberapa program yang telah kami laksanakan, yaitu berupa peningkatan kompetensi seni melalui pelatihan seni sastra dan rupa pada tahun 2020 yang lalu. Pada tahun 2021, Dewan Kesenian Kabupaten Pesisir Barat juga telah melakukan dialog dan pemberian tali asih kepada para sesepuh seni yang telah mendedikasikan waktu dan karyanya untuk pelestarian seni di Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian dalam waktu dekat, Dewan Kesenian Kabupaten Pesisir Barat juga akan melaksanakan pelatihan seni sastra Hahuang pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sederajat guna untuk memberikan transfer ilmu tentang potensi seni yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini agar dapat diterapkan mulai dari jenjang pendidikan, terlebih dengan telah ditetapkannya seni sastra Hahiwang sebagai warisan tak benda milik Kabupaten Pesisir Barat. Adat budaya, betul ya Bu ya? Sehingga nanti saya berharap dengan... Selain itu, Agus Istiqlal juga berharap kunjungan safari ini akan lebih meningkatkan hubungan kerja Dewan Kesenian Lampung dengan Dewan Kesenian Pesisir Barat dalam rangka mengembangkan seni budaya. Saya sangat optimis kegiatan safari kebudayaan ini akan berdampak positif bagi perkembangan budaya di Kabupaten Pesisir Barat. Nah, untuk itu kita mendatangi masing-masing kabupaten, mengajak, menghidupkan kegiatan kesenian, terutama seni budaya yang terkait dengan kehidupan masyarakat setempat. Kita mulai beberapa minggu yang lalu Lampung Selatan, yang kedua ini Pesisir Barat, nanti Kabupaten Kabupaten. Itulah tujuannya. Kalau hanya mendatangi, jangan menganggap Pesisir Barat ini di pinggir atau di belakang. Yeah. Ini yang sangat penting. Pesisir Barat ini di depan. Alhamdulillah ini tentunya momen yang baik dengan safari budaya yang berkembang. Nanti ada kerjasama bersama dengan Dewan Kesenian dari Provinsi Lampung. Pertama yang ingin saya perkenalkan nanti adalah Hahiwang. Kebetulan dalam waktu dekat kami sedang menyusun sebuah buku tentang Hahiwang ini. Ini adalah seni budaya kami. Ini sudah mulai tergerus. Jadi saya ingin angkat, akan kami bukukan dalam waktu dekat akan segera di launching. Ada berapa kesenian unggulan Bu yang ingin ditingkatkan?